Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung kami dengan mengklik tanda, like, tulisan, subscribe, dan tanda, loncengnya, agar mendapat update terbaru. Membangkang perintah Rasulullah, Sahih Al-Bukhari nomor 6737. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap umatku akan masuk surga kecuali yang enggan." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, lantas siapa yang enggan?" Beliau menjawab, "Siapa yang taat kepadaku akan masuk surga dan siapa yang membangkang kepadaku berarti yang enggan." Pesan, orang yang enggan masuk surga adalah orang yang membangkang dan tidak menjalankan perintah Allah dan Rasul-Nya. Keinginan masuk surga tidak cukup hanya dengan harapan dan keinginan saja, namun membutuhkan usaha untuk menjadi orang taat yang diridhoi oleh Allah agar bisa masuk ke dalam surga-Nya. Jangan lupa klik tanda, like, tulisan, subscribe, dan tanda loncengnya, agar mendapat update terbaru.